Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin wassalatu wassalamu ala asyrafil anbiya'i wal mursalin sayyidina Muhammadin wa ala alihi wa ahli baitihi wa ashabihi ajma'in. Qul subhanaka la ilma lana illa ma 'allamtana innaka antal alimul hakim. Amma ba'd. Hadratil mutaramin, para alim, para ulama, sesepuh bini sepuh, segenap jajaran takmir masjid Al-Ittihad rahimakumullah, bapak ibu saudara sekalian, jamaah sholat maghrib disambung dengan thalabul ilmi dan sholat isya yang dirahmati, disayangi, dicintai Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Alhamdulillah. Monggo sarang-sarang suratul Fatihah yang kita doakan, kita hadiahkan kepada teman kita, saudara kita, family kita, bapak kita, guru-guru kita, kedua orang tua kita yang sudah mendahului kita, jemaah kita, para wakaf di masjid kita ini. Moga-moga semua amal ibadahnya diterima oleh Allah Subhanahu wa taala, dosa-dosanya diampuni oleh Allah Subhanahu wa taala, dan kita yang saat ini masih hidup, jika suatu saat meninggal dunia, moga-moga takdirkan dalam keadaan husnul khotimah. Amin ya rabbal alamin. Ila hadrati Nabi Mustafa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa ila jami'il anbiya wal mursalin wa syuhada wa salihin dil malakatil muqarrabin khususan Syekh Badr Jilani radhiyallahu anhu jami'il awliya'ina fil ardh jami'il awliya'ina fi Indonesia wa jami'il awliya'ina fi Jawa Syarqiyah wa jami'il awliya'ina fi Surabaya wa jami'il muslimin wal muslimat wal mu'minin wal khususan man muqifa fi hadzal majlis wa khususan sahibuna fi hadzal makan. Allahumma fi lahum marhamhum وعفيهم وعفنهم شيئا لله لنا الفاتحة. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين آمين. أرحمكم الله. Seperti yang tadi kami sampaikan, sekaligus mengakomodir masukan dari jamaah supaya tidak melulu membahas masalah fikih, ada selingannya membahas masalah tafsir, maka kali ini kita awali dengan suratul Fatihah, tapi belum masuk ke Fatihahnya, masih di pembukaan Fatihah, yaitu berupa keutamaan suratul Fatihah. Ini penting sekali supaya nanti jadi motivasi kita bahwa bacaan Fatihah kita ini harusnya jangan menjadi bacaan yang biasa, tapi harus menjadi bacaan yang luar biasa. Sebab Fatihah ini Al-Qur'an, surat sekaligus ayat yang tidak kaleng-kaleng. Dalam artian surat yang hebat, karena jadi biasa, jadi seolah-olah ya biasa. Bacaan-bacaan di tahlil itu sebetulnya hebat-hebat, tapi karena jadi biasa, seolah-olah tidak ada sentuhan sama sekali. Maka nanti kita pelan-pelan membahas di tafsir Al-Quran, insya Allah seperti yang kemarin disampaikan, kita bagi dua pertemuan awal masalah fikihnya. Dua pertemuan kedua berikutnya itu adalah kita bahas tentang masalah tafsir. Bun, yang pertama, bapak ibu jamaah rahimakumullah, Al-Quran khususnya surat Al-Fatihah ini adalah induknya Al-Quran. Ini adalah Fatihah. Dan kita baca Al-Quran itu satu huruf dapat 10 pahala, itu harus dicatat. Nah, Fatihah ini baginda Rasulullah SAW menyampaikan Al-Fatihatu lima kuriatlah. Fatihah tergantung siapa yang baca, niatnya untuk apa, karepe kanggo apa. Ini Fatihah. Maka ngapunten, seringkali saya baca doa-doa yang tadi ini, itu antarkan dengan Fatihah. Jadi mendoakan orang meninggal dunia, antarkan dengan Fatihah. Mendoakan tentang kesulitan hidup, akhiri atau barengi dengan Fatihah.
Ketika ada dapat jodoh, antarkan dengan Fatihah. Sakit, antarkan dengan Fatihah. Sulit rizki dan macam-macam hajat, antarkan dengan Fatihah. Kenapa? Al-Fatihatu liman quri'atlah. Fatihah tergantung siapa yang baca. Maka di sini termasuk kategori induknya Al-Qur'an. Dinamakan Ummul Qur'an dan sekaligus Ummul Kitab. Karena surat ini mencakup seluruh tujuan-tujuan agama. Hal ini seperti yang disebut dalam hadis baginda Rasulullah SAW, Alhamdulillah Ummul Qur'an wa Ummul Kitab wa Sab'ul Mathani. Surat Alhamdulillah atau Al-Fatihah adalah Ummul Qur'an, Ummul Kitab, sekaligus Sab'ul Mathani, 7 ayat yang diulang-ulang. Ini Al-Fatihah. Maka seringkali baca Fatihah kalau dalam sholat itu kurang lebih, kalau hanya wajib ya sekitar 17 kali kalau kita baca Fatihah. Selain nanti kalau kita baca sholat sunnah, selain nanti kalau kita seperti ini kita baca Fatihah, rupanya banyak lagi. Tapi seringkali mohon maaf, moco nih Fatihah ngewes bablas hang ini. Soalnya gini kok biasa. Kenapa demikian? Sengaja apa namanya? Setan membuat seperti itu sengaja. Cek panjenengan maca ini biasa. Maka ngaji seperti ini dalam rangka untuk merefresh sekaligus mengeces hidup kita, mengeces bacaan kita supaya bacaan kita tambah suwi, tambah landep, tambah lama, tambah tajam. Setajam silet. Nah, ini yang pertama. Yang kedua, ternyata Fatihah bisa digunakan untuk menjadi obat. Keutamaan surat Al-Fatihah untuk menyembuhkan penyakit disebut juga sebagai asyifa, yang berarti obat. Dalam kitab Fadha'il Suwar wa Ayatul Qur'aniyah karya Sayyid Muhammad Sa'ad Ibnu Alawi Al-Idrus dijelaskan bahwa Abdul Malik Ibnu Umair mengatakan Al-Kitabu Shifa'un min kulli da'in adalah Fatihah. Surat yang menjadi pembuka dalam Al-Qur'an adalah obat segala sesuatu. Surat tersebut adalah surat Fatihah. Kenapa kok tidak menjadi obat? Soalnya kadang maca Fatihah tidak dicerna, tidak dihayati, tidak dimaknai. Pokoke angger ngewes. Makanya ngapunten ya. Biasanya kalau Jumat itu kan baca Fatihah 7 kali, baca Al-Ikhlas 7 kali, Falak, An-Nas juga 7 kali. Itu ayat-ayat atau surat-surat yang hebat. Tapi kenapa kok udah hebat? Soalnya kadang moconi hanya di mulut, di lisan. Akeh-akehan moco Fatihah. Nah, nih, saya sendiri kalau di sini ya bukan gak baca. Baca, tapi kalau bareng-bareng itu menikmatinya kurang. Sehingga seringkali kalau di sini saya setelah Jumatan itu ya baca dikir biasa itu. Lebih menikmati itu. Walaupun nanti dalam kondisi tertentu juga boleh mengamalkan itu, boleh mengamalkan Fatihah 7 kali dan seterusnya. Tapi tentunya ojo mo akeh-akehan tok. Harusnya dinikmati, dimaknai sehingga tembus dalam hati. Wah, itu hebat. Yakin kalau bacaan seperti itu hebat. Cuma roto-roto akeh-akehan mojo tok. Akeh-akehan mojo tok. Oke, dalam hadis yang lainnya riwayat Darimi wa Baihaqi, fi Fatihatil Kitab syifaa'un min kulli da'. Jadi dalam hadis yang lainnya, dalam Fatihah ada syifa dari berbagai macam penyakit, ada obat dari berbagai macam penyakit. Maka Allah Subhanahu wa taala menerangkan dalam surat Al-Isra ayat 82, Allah Subhanahu wa taala ngendikan dawuh, wa nunzilu minal qur'ani ma huwa syifaa'un wa rahmatun lil mu'minin wa la yazidu adh-dhalimina illa khasara. Allah sing guri ngawon. Dan kami turunkan dari Al-Qur'an suatu yang menjadi penawar
obat dan rahmat bagi orang-orang yang beriman, dan Al-Quran itu tidaklah menambah kepada orang-orang yang zalim selain kerugian. Nah, salah satu cara saya untuk mengakali supaya podo-podo iso hatam Quran, podo-podo iso maca Quran, kalau saya ngimami di sini, tak caranya adalah dengan membaca Al-Quran. Ini di antara trik dan tips supaya panjenengan dan saya itu bisa menghatamkan Al-Quran dengan berjamaah. Dan ini emang luar biasa. Nek sendiri kan ya sendiri. Dan di samping itu jaga nih, karena tidak semuanya jamaah itu sempat mojo Quran, sehingga tidak tahu nanti berapa tahun baru hatam. Nah, diantaranya itu supaya kita bisa membaca Al-Quran bareng-bareng dan bisa menghatamkan. Moga-moga barokahnya Al-Quran kita termasuk yang nantinya diselamatkan dunia sampai akhirat. Salah satu fadilahnya orang yang baca Quran, insya Allah nanti kalau meninggal dunia jasadnya utuh. Allahumma amin. Orang penghafal Quran, orang membaca Al-Quran rutin, itu jasadnya utuh. Jadi hewan itu tidak berani untuk makan. Nah, salah satu cara gini, kalau mungkin panjenengan ngapunten yang tidak sempat baca Quran, atau ngapunten tidak bisa baca Al-Quran karena keterbatasan dan macam-macam, ya pokoknya kalau jamaah tiap seloso bareng-bareng, insya Allah moga-moga angsal barokai Al-Quran, insya Allah, Allahumma amin. Bon, itu obat. Jadi panjenengan seringkali baca Al-Quran itu jadi obat. Bahkan insya Allah pernah saya sampaikan di sini, tidak tahu mungkin ketika Ramadan yang dulu, ada orang itu rutin baca Al-Quran, dia tambah sehat, betul-betul sehat. Sehat, gak gampang kena penyakit, terus gak gampang tuwek. Nah, ini. Jadi rambutnya itu masih utuh putih. Kok utuh putih? Utuh utuh hitam maksud saya. Terus giginya itu tidak ada yang permisi. Tidak ada yang tanggal satu-satu, masih utuh. Ternyata beliau itu setiap kali sholat wajib membaca Al-Quran satu juz. Berarti satu hari lima juz, enam hari hatam, alias sepekan itu hatam. Ya seperti ini, kalau tidak dipaksa tidak mungkin bisa. Kok bisa? Dipaksa. Makanya seringkali saya berikan ijazah pada jamaah, ya apa caranya ibadah iso istiqomah? Gampang, donga Allahumma paksa. Ngono carane. Dadi ijazah langsung Allahumma paksa. Dipaksa. Ndak ono saampun-ampun doa, ndak ada kalau ndak dipaksa. Jenengan pengen tahajud kudu dipaksa. Jangankan ngaten, jenengan saat ini bisa sebesar ini itu lewat orang tua jenengan memaksa panjenengan supaya mau mimi asih. Itu kan ndak dipaksa, ndak bisa jenengan. Dilebon-lebon, ayo lebon-lebon, nice-nice. Setelah itu berubah pakai nasi dan macam-macam. Itu pun harus dipaksa. Maka segala sesuatu dalam hidup ini kadang perlu dipaksa supaya kita bisa jadi orang hebat. Maka salah satu cara maksanya Allah SWT, dikasihlah masalah. Jadi masalah itu sebenarnya dipaksa sama Gusti Allah. Dan masalah itu datang dari mana-mana. Mungkin jenengan punya anak yang nakal, pasangan hidup yang mungkin tidak cocok dengan panjenengan, tetangga kanan kiri yang menjadi penyakit. Itu paksaan dari Allah SWT. Masalah datangkan dari Allah SWT. Dan itu kiriman nih Gusti Allah. Jenengan yang ngerti-ngerti sewenang. Ya Allah, hebat Gusti Allah. Jenengan dulu pengen, ya Allah, saya pengen tahajud. Tapi ya pun sampai nyamin gak gelem tak hajud. Akhirnya dikei masalah Gusti Allah berupa anak yang nakal. Akhirnya nang yai ngapunten kula niki enggak ada anak kok nakal. Lho, wis matur sampun yai ben salat apa niku wajib tak dongakno. Wis matahajudi. Lah niku sing derek. Mulai kebengi tahajud. Tahajud piyambake. Tahajud donga. Guru berubah nae. Tahajud donga. Guru berubah. Kowe iki si anake berubah. Ternyata alhamdulillah suwe-suwe anake berubah. Wis lali karo duwe anak sing nakalnya kok karena berubah, akhirnya bisa menikmati tahajud. Karena pengin donga dulu, pengin tahajud dikai
carane Gusti Allah niku. Sebenarnya jadi kan tiga masalah itu janjane adalah diberikan cara supaya mengabulkan doa-doa kita. Kadang-kadang jenengan mungkin ngapunten nggih, hartanya duwe iku ilang. Itu masalah. Karepe Gusti Allah piye? Cek jenengan nyedhek nang Gusti Allah. Karena yaqun sampai yamin lali nyedhek nang Gusti Allah. Mugi-mugi paham. Allahumma mugi-mugi paham. Nek paham ya nanti dirubah dhewe-dhewe. Bon. Yang ketiga, syarat sahnya sholat itu membaca Fatihah. Keutamaan sholat Fatihah adalah menjadi syarat sah dan tidak sahnya sholat seseorang, karena surat ini adalah salah satu rukun dari sholat, sehingga tidak ada sholat seseorang tanpa adanya Fatihah. Rasulullah SAW sabda, la sholata liman lam yaqra bi fatihatil kitab. Tidak sah sholatnya orang yang tidak membaca suratul Fatihah. Maka jenengan belajar suratul Fatihah. Sehingga menurut Imam Syafi'i, kalau panjenengan walaupun berjamaah itu tetap harus baca Fatihah di saat imam baca surat-surat selain Fatihah. Itu kalau Syafi'i harus baca Fatihah, termasuk ketika pas dalam kondisi semua jamaah diam, berarti rakaat ketiga dan keempat itu baca Fatihah. Walaupun memang kalau Imam Hanafi memang pokoknya melok imam itu sudah aman dan sudah dapat 27 derajat. Paling enak jenengan jamaah itu aman. Ngene kalau jenengan kok kula usah dikongkon jamaah kok cek uangnya ndo. Carane jenengan nasihati awake dhewe. Nek gak gelem salat maghrib berjamaah, kudu salat maghrib ping 17. Ngono, maksane kudu ngono. Salat zuhur ping 17. Purun ten jenengan. Oh, salat tarawih dinyang sing 13 jare 11, sing 11 dhewe imam sing betul. Jadi itu cara maksa kita. Karena salat jamaah itu hebat. Hebat, sudah sering saya sampaikan, jadi dengan datang ke sini setiap jamaah itu ribuan malaikat siap mendoakan kita, ribuan malaikat memintakan istighfar kepada Allah Subhanahu wa taala. Jadi jenengan saat ini nggih masuk teng masjid, itu malaikat, ribuan malaikat, 70.000 malaikat itu donga, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia, ya Allah rahmati dia, ya Allah ampuni dia. Sampai nanti jenengan pulang. Makanya kalau di masjid jangan matko lancing, komat geteko salam langsung lancing. Enten kan jelas. Hari salam langsung pelencik, ya Allah. Itu iman. Dungannya malaikat itu lebih entek. Jadi di awal jadi status mat kolam. Komat keteko salam langsung pelencik. Bon. Jadi baca Fatihah dalam sholat tidak baca itu sholatnya menjadi tidak sah. Yang keempat, surat yang mulia. Surat yang mulia. Sebagaimana dalam sebuah hadis bahwa Abu Sa'id bin Mu'alla berkata, pada suatu hari aku sedang sholat di masjid, selesai sholat aku dipanggil Rasulullah SAW, kemudian Rasulullah SAW bersabda, aku akan mengajarkanmu sebuah surat yang teragung di dalam Al-Quran sebelum engkau keluar dari masjid. Aku bertanya, surah apakah itu wahai Rasulullah? Rasulullah SAW menjawab bersabda, ia adalah surah segala puji bagi Allah Tuhan semesta alam. Ia adalah 7 ayat yang diulang-ulang dalam setiap rokatnya dan Al-Quran yang agung yang diberikan kepadaku, yaitu Al-Fatihah. Dan Fatihah ini jenengan padosi. Surat Fatihah ini termasuk senengane Mbah Ngampel. Jadi salah satu rahasianya ini, senengane Mbah Ngampel ku wiritane Fatihah. Jenengan madosi di Al-Fatihah ini ada satu huruf yang tidak ada, yaitu huruf fa. Jadi kan Mbah Sunan Ampel itu ada surat yang disenangi Mbah Ngampel yang tidak ada huruf fa-nya, Al-Fatihah. Jenengan madosi tidak ada Fatihah, tidak ada fa-nya. Alhamdulillahirrabbilalamin, Allahumma dirrohim, maliki yawmiddin, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, ihdinas siratal mustaqim, siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Amin. Kana Fatihah, kana fa'.
hebat. Jenengan paling gak ngerti negatif diberikan rahasia seperti ini. Wiritan, maka rata-rata orang yang ngerti wiritan diambil itu sing paling akeh kudu Fatihah. Salah satu kiai besar di Surabaya itu wiritane maca Fatihah sing akeh ketika di Mbah Kampil. Karena apa? Senengane wiritane Mbah Kampil itu Al-Fatihah. Boten Al-Fatihah, tapi Al-Fatih. Karena ndak ada tak kasroh teh. Ndak ada tak kasroh teh, ndak ada. Al-Fatihah ya ndak ada. Mestinya yang benar itu Al-Fatihah. Ti. Tapi ya ndak apa-apa jenenge ilate wong. Jo Gusti ngalah. Itu masa ngono ku wis. Ya Gusti ngalah. Makane wong urip iku sing ngalah. Maksudnya ngalah iku sing meng Allah menomor satukan Gusti Allah. Orang yang ngalah yang meng Allah hidupnya pasti hebat. Bon, ini terusnya kok mengembang kemana-mana. Bon, nah itu surat yang mulia, termasuk Al-Ikhlas. Iku jenenge jenengan matosi surat apa huruf kha tidak ada. Kul huwallahu ahad, Allahus samad, lam yalid wa lam yulad wa lam yakul lahu kufuwan ahad. Enggak ada huruf kha. Bon, dan surat-surat yang lainnya termasuk hal-hal yang banyak. Oke, yang kelima, surat yang utama. Abu Hurairah meriwayatkan bahwa Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, "Alhamdulillahi rabbil alamin adalah ummul Quran, ummul kitab, sab'ul mathani, al-Qur'an adim, as-shalah, as-syifa dan ar-ruqyah." Jadi salah satu hikmahnya atau fadilahnya keutamaan surat Al-Fatihah ini bisa untuk meruqyah. Jadi kalau ada orang kelebonan, kesantet dan sejenisnya itu jenengan bacakan Fatihah. Tapi Fatihahnya tiap lesan itu beda-beda. Ono sing diwaca ono Fatihah bolak balik gak ilang, gak melayu. Ono sing diwaca ono kek alhamdulillahirabbil alamin wis melayu. Kenapa? Fatihah angger mulut setiap lesan itu beda. Nek bendino dijadikan wirid dikir yang dimaknai ya maca Fatihah awal wis wedi kecerit-cerit setan atau jin. Tapi nek mok diwaca pas waktu itu ya siji mari. Mengkene sampai pernah enten tiang niku surupan diwacakno alhamdulillahirabbil alamin arrahmanir rahim malah nirokno. Malah nirokno. Diwacakno ya rahman ya rahim malah nirokno. Ketika ada kiai berikutnya dibacakan ayat kursi kemudian amblas dan macam-macam, ditanya kenapa sampean itu dibacakan ar-Rahman ar-Rahim kok tambah melo, dibacakan Fatihah kok melo. Sebetulnya dia itu bukan mengusir saya, malah nyeluk koncoku. Nah kon aku jenenge Rahman, koncoku jenenge Rahim, jadi senempel aku malah tambah. Oke, soalnya enten jin itu Abdul Rahman dan Abdul dijeluk menempel. Jadi sampai seperti itu. Makanya ruqyah pun ono ilmu nih, gak sekedar ruqyah. Kalau standar ya semua yang ngerti wajah, tapi secara spiritual semuanya ada ilmunya. Bon, yang keenam, terdapat munajat antara hamba dan Allah Subhanahu wa taala. Abu Hurairah mengatakan bahwa suatu saat Rasulullah SAW bersabda, Allah Ta'ala berfirman, aku telah membagi kandungan makna suratul Fatihah untukku dan untuk hambaku menjadi dua bagian dan aku akan mengabulkan apa yang menjadi permintaan hambaku. Apabila dia mengucapkan Alhamdulillahi Rabbil Alamin Ar-Rahmanirrahim Maliki Yaumiddin Iyyaka Na'budu Wa Iyyaka Nasta'in. Nah, ketika dari Alhamdulillahi Rabbil Alamin sampai Iyyaka Na'budu itu adalah milikku, untukku, kata Allah SWT, dan aku akan menyembadani, mengabulkan apa yang menjadi keinginannya di saat mengungkapkan Iyyaka nasta'in, Iyyaka na'budu wa Iyyaka nasta'in sampai walad dhalin. Itu milik umat, milik hamba, milik kita. Maka
di sini Allah SWT menyampaikan, hambaku telah mengagungkanku apabila dia membaca, hanya engkaulah yang kami sembah dan hanya engkaulah yang kami minta pertolongan. Allah SWT berfirman, ini adalah urusan antara aku dan hambaku, dan aku akan mengabulkan apa yang hambaku minta. Ketika iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in, maka panjenengan kalau baca itu lintaskan keinginan. Jenengan punya keinginan apa? Lintaskan. Seumpama pengin lunas hutangi, iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Itu lintaskan. Ketika konsentrasi doa, mungkin doa awal adalah supaya husnul khotimah, nasta'in husnul khotimah. Sitok mau njogak akeh nek kedawan akhire nasta'ini rada do nasta'in wa kedawan. Tidak boleh. Jadi nasta'in jaluk urip barokah, nasta'in jaluk utang lunas, nasta'in jaluk tukuni laris, dan seterusnya. Nasta'in bujuk tidak cerewet, masuk. Jadi bujuk tidak cerewet, dibaca. Yakin nanti, jenengan pokoknya yakin, berubah. Sing berubah sih dan Gusti Allah. Soalnya sing di bujuk, Gusti Allah. Sing di duwe, Gusti Allah. Sing duwe kendaraan Gusti Allah. Jadi jenengan kan duwe ilmu seperti itu, maka bagus. Maka doa dalam sholat duha kan ada Allahumma inna duha duhaka, Allahumma inna apa namanya alpat alpatuka, wal utang utanguka. Kata ni, wal wong wedok cerewet cerewet tuka, wal anak anak tuka. Itu dikembangkan kata. Corok guyonan ini, tapi itu tidak guyon, tenanan. Jadi walaupun dungone itu guyon, tapi itu sangat penting sekali. Apabila dia membaca, tunjukilah kami jalan yang lurus, jalan yang telah engkau beri nikmat iman kepada mereka, bukan jalan mereka yang dimurkai dan bukan pula jalan mereka yang sesat. Allah berfirman, ini adalah untuk hambaku dan dia akan mendapat apa yang dia pinta. Wallahu a'lam bishawab. Menjadi ilmu yang bermanfaat, ilmu yang barokah dunia sampai akhirat. Amin ya rabbal alamin. Moga sarang-sarang suratul maus doa kafaratul majlis. Moga-moga dosa-dosa kita diampuni kalian Gusti Allah. Amin ya rabbal alamin. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Wa afu minkum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.